Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat guru Nusantara dari Sabang sampai Merauke, izin pada kesempatan pagi hari ini akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat game IR, ya, yang mana game IR ini sangat sederhana, yaitu melogikakan ketika kita mengklik nama makanannya, maka nama makanan ataupun gambar makannya akan muncul dalam bentuk 3 dimensi, ya. Coba saya demokan seperti ini, ya. Kita tinggal play, teman-teman. Kita siapkan asetnya, yaitu tulisan 3 dimensinya seperti ini, my favorite food. Kemudian kita buat nama-nama makanannya seperti ini, ada pizza, ada hot dog, ada taco, ada donut, ada burger, dan ada noodles. Ketika gamenya kita lakukan, yaitu dengan cara klik noodles, maka akan muncul makanan noodlesnya dan tulisannya pun akan beranimasi. Ketika kita klik burger, maka nanti burgernya akan muncul juga dan tulisannya juga akan beranimasi. Kemudian kita klik donut, maka donutnya muncul, akan muncul animasinya dan menghilang. Kemudian kita klik taco seperti ini. Kemudian pizza, akan muncul pizza seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah hot dog, maka akan keluar makanan hot dognya seperti ini. Ya, mana hot dognya ini? Ya, seperti ini. Dan gamenya pun selesai. Bagaimana cara membuatnya, teman-teman? Sangat sederhana. Yang pertama, teman-teman cukup dengan satu scene seperti ini, satu slide, ya. Kemudian teman-teman tinggal tulis judulnya menggunakan tool text ini, ketik seperti ini, my favorite food. Kemudian pilih warna, kemudian place, maka hasilnya seperti ini. Sedangkan kotak-kotaknya ini kita ambil dari sini, teman-teman, dari simbol. Teman-teman tinggal pilih kotak-kotaknya ini sesuai selera, kemudian klik, maka hasilnya seperti ini. Ini semua sesuai selera, teman-teman. Bisa juga menggunakan PowerPoint, ya. Kemudian tulisannya kita gunakan sama seperti ini. Tulis saja pizza, hot dog, taco, kemudian kasih warna. Place, tinggal kita atur tempatnya, yaitu seperti ini. Diusahakan tulisannya menempel di kotaknya, ya, agar kelihatan cantik. Setelah itu aset sudah kita buat. Kemudian kita lakukan interactivity. Ketika diklik noodles, maka interactivity-nya seperti ini. Move, kemudian kita custom, kemudian kita masukkan koordinatnya, kemudian kita apply. Setelah itu animasi kedua, yaitu kita naikkan makanan ini, noodlesnya nanti akan naik. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita berikan juga facing right, artinya nanti makanan noodles ini akan berputar. Kita tinggal play. Setelah itu disembunyikan, ya, noodlesnya di hide, ya. Kemudian apply. Setelah itu apa selanjutnya? Yaitu burger. Kita berikan interaksi pada burger, yaitu menghadap ke kanan, kemudian muncul, kita apply, kemudian kita hadirkan lagi, diputar lagi ke kiri. Jadi nanti tergantung teman-teman, ya, tinggal memanfaatkan tool interactivity-nya ini. Ada move, ada rotates, ya, kemudian ada up. Ini yang saya gunakan untuk kegiatan ini. Setelah itu teman-teman tinggal simpan, maka nanti hasilnya seperti
kitab review seperti ini. Sangat mudah teman-teman ya. Tinggal nanti teman-teman menggunakan tool interactivity move dengan custom menempatkan titik koordinat ini gambarnya. Kita sembunyikan dulu di area yang tidak terlihat yaitu -250. Kemudian kita catat koordinatnya dan kita tempel di interactivity sini sehingga akan muncul mie-nya berputar, akan menghilang ketika kita klik burger, akan muncul di sini burgernya, kemudian menghilang juga. Setelah menghilang kita klik donat, maka donat juga akan muncul terbang berputar, itu sesuai dengan interactivity yang kita terapkan. Begitu juga dengan ini takonya, kemudian pizzanya juga sama. Kita lakukan interactivity up, kemudian kita putar facing left, facing right boleh, dan terakhir hotdognya seperti ini. Tinggal kita mainkan di animasi tulisannya. Demikian guru hebat guru Nusantara, tutorial singkat tentang pembelajaran pembuatan game IR yang keren ya, yang 3 dimensi. Kita bisa men-settingnya, melakukannya hanya di Studio Creator Assembler. Silakan mencoba teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.